clock santap sahur yang ke-21 hari. Alhamdulillah sudah 21 hari, nggak terasa waktu begitu cepat berjalan. Akhirnya kita udah nanti 9 hari, tinggal 9 hari lagi berjalan, tapi ini kalau ini dihitung ya udah 21, guys. Suatu pencapaian yang luar biasa untuk kita semua yang masih strong dan masih kuat menahan lapar, hawa nafsu dan lain sebagainya, guys. Itu guys, ayo kita puasa untuk menjalankan kewajiban puasa ini, perintah puasa dari agama. Itu kita puasa. Jadi kan puasanya menjalankan perintah ajaran agama kita, supaya kita selalu bisa menahan hawa nafsu, bisa mengendalikan diri untuk tetap sabar. Oke guys, mari kita mulai santap sahurnya. Apa menunya? Ayo kita lihat ini. Taram, seperti kemarin, guys. Nasi, sayur sop, bakwan Purbalingga. Ini yang bikin istriku asli Purbalingga. Bikinannya gini, guys. Yuk kita makan. Ini ada rambak apa ijannya? Rambak kecil, guys. Mulai meriah. Yuk kita mulai. Ini istri tak ambilin. Biar happy, biar tambah disayang nih, guys. Ini airnya juga kita kasih banyak biar seger. Samping itu nanti kalau udah sore udah nggak bagus, ini harus habis nih, guys. Bawahnya mantap sih, kemarin aku habis 3, guys. Ini ada wortel, kubis, terus ada bawang, terus siapa mas yang cuci gimana? Daun bawang, bawang putih, daun bawang, udah komplit. Nah, pakai daun-daunan. Airnya yang banyak ya guys, biar seger. Buat seru-seruan aja, enggak apa-apa. Nah, ini guys, biar seger. Oke, ini lauknya bakwan Purbalingga. Enak banget, guys. Ini rambaknya, rambak apa namanya ini? Kayak bahan gatot itu loh, guys. Gatot apa ya? Yang biasanya gede-gede itu, tapi ini dibikin kecil-kecil. Belum makan, kita berdoa dulu. Ini loh guys, gurih nih. Tambah apa namanya, gurih. Oke guys, ayo kita makan, guys. Gurih apa ya? Mantep ya. Makan, kita minum dulu. Mantap jiwa, guys. Yuk kita makan. Selamat makan semuanya. Selamat santap sahur yang ke-21. Semoga lancar, sehat, walafiat, rezeki selalu ada untuk kita semua. Bakwannya gede banget, guys. Dulu pertama kenal bakwan Purbalingga yang waktu sama istri itu masih pacaran. Tapi ya kan namanya pengalaman itu nggak tahu ya, guys. Biasanya di Solo, di sana, terus kenalan sama mami ya 26, terus main-main 27 menikah, guys.
ke Purbalingga. Itu kalau bakwan gede-gede, menduannya juga gede-gede ya mana? Menduan tempe-tempe itu sama gede-gede itu. Dia bikin sak kotak gini. Kotak, bayangkan ya kotak gini, tet-tet-tet. Terus segini, menduannya. Kalau di Solo kan agak kecil-kecil, agak ada lebar. Tapi kalau di sana ada yang gede banget. Tempe goreng ini, Pak. Tempe. Tempe sama bakwan, waktu aku lihatnya di Solo Limas itu, guys. Ada yang goreng. Sama ke pantai dekat Cilacap itu loh. Waktu di pinggir pantai ada orang menjual gorengan itu. Pak Wan sama gorengannya gede-gede. Pantai apa kayak mas ini? Pantai Payung itu. Katin ya. Widoro Payung. Widoro Payung, Wah, dulu kita lupa guys ya. Belum ngevlog guys, kalau ngevlog tak videoin Widoro Payung. Waktu mana? Enggak. Tempe ini gede banget ya. Tempe ini gede banget. Sak buku loh. Tempe ini gede banget. Widoro Payung. Kita belum bikin vlog itu tahun 2017 atau 16 ya? Itulah sih ya. Setahun yang lalu. 2017 dulunya kita udah punya YouTube, tapi belum ketol-ketol gitu guys. Dulu fungsinya YouTube kita gunakan sebagai media tambahan untuk kita selling jualan mobil roda 3 gitu guys. Senang guys, kalau bikin YouTube itu kita bisa ada kenangannya. Hard disk memori kita udah penuh juga. Kita bisa menyimpan di sana. Tapi ya yang positif-positif ya guys, kalau bisa menyimpan. Bakwannya udah habis. Satu lagi bakwan yang sip jus, ada komplit isinya ini guys, wortel, kobis, daun bawang, bawang juga yang ikut, telur. Dan lain sebagainya. Rasanya maknyus. Cepet men. Sekutuan titik. Oke. Enak. Ada rasa manis-manisnya. Gurih. Asin. Jadi satu, guys. Rasa sayurnya juga. Ya, kobisnya itu ya bikin kriuk-kriuk gitu ya. Jadi tambah semangat makan. Enak guys. Mantap. Mau gue kancang-kancang Mas Riki, kancang LC, kancang offroad, grup Guyub Rukun, YouTube Creator Solo. Aspek
grup SPN Pelayaran, grup SMP Negeri 6 dan grup lain-lainnya dari Suwarno. Monggo santap sahur yang nikmat. Kita harus selalu bersyukur ya guys. Walaupun lauknya apa aja, kalau kita bersyukur kita akan enak, nyaman gitu guys, enak guys. Jadi akan ditambah nikmatnya. Bagi saya itu yang penting isi guys. Bayangin mulai duit anel, waduh. Ini wis alhamdulillah bang guys. Aku seneng yang sayur-sayur ini ya. Sayur, tempe, tahu, bakwan, sayur, tempe, tahu. Kalau yang daging ya, kalau bisa ya. Apalagi kalau daging, kalau kita jarang-jarang ya, ya interval, pakai-pakai interval ya, alhamdulillah. Sudah bersih. Seandainya sering-sering ya enggak bagus. Soalnya kita kan faktor umur dan usia ini. Kalau darah tinggi ya jangan sering-sering makan daging. Kontrol. Nah, mantep jiwa. Ini tehnya yang bikin aku ke warnanya sama pekat. Oh, kita yang bikin mondo-mondo enggak begitu pak, mbak gitu manis. Bisa dengar suaranya. Ya. Alhamdulillah. Belakang ini make up istri saya, guys. Tempat kaca kita juga. Kayaknya enggak tak expose. Banyakan itu. Ada sisir, bedak, sungkat dan lain sebagainya. Padha wae ya, guys. Udah selesai, guys. Ini ada pisang, tapi kemarin udah makan 2. Ini mau makan lagi lah ya, udah kenyang banget. Tidak sehari udah saya cukupin kebutuhannya kemarin sore. 2 itu guys udah kenyang. Oke guys, akhirnya udah selesai santap sahur kita. Saya sangat bersyukur sekali udah punya istri yang bisa masak ini, pandai masak guys. Pandai cari duit juga. Ya anugerah guys, semua itu disyukurin. Apapun yang telah kita dapatkan kita syukurin, kita rawat, kita jaga supaya tetap eksis ya guys. Ya kayak rawat apa, mohon dirawat lah untuk kebaikan kita semua. Dari kita sampai icik guys, icik ya, tapi tak tutup sini dulu ya. Mau masuk kontok-kontok dulu aku mantram mbak. Tak tutup sini aja. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa Iwan Jaya Solo yang selalu nonton channel kita Iwan Jaya Solo dan Iwan Jaya Grosir. Semoga bisa menjadi hiburan keluarga ataupun
pribadi kita masing-masing, dan saya doakan ya, semoga sukses selalu, lancar rezekinya, sehat walafiat semua, dan apapun yang kita cita-citakan, saya doakan dapat terkabul dengan kerja keras, ikhtiar, dan usaha doa. Oke guys, kira-kira saya sukseskan. Saya ucapkan terima kasih. Thank you very much for your attention. See you next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan.